Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Siring Motor. Oke, kali ini teman-teman, kali ini ada yang berbeda dari biasanya. Kali ini saya akan coba berbagi tips bagaimana cara motong rambut sendiri dengan sangat mudah dan praktis. Kebetulan kemarin sebenarnya sudah antri mau potong rambut, sudah antri ke salon. Ternyata salonnya sudah mau tutup, maaf mas, saya harus kembali besok lagi. Hari kali ini daripada saya harus bolak-balik ke salon, nanti antri lagi, saya akan praktekkan bagaimana cara potong rambut sendiri dengan sangat mudah dan praktis. Syaratnya kita siapkan, nggak perlu pakai gunting seperti ini terlalu lama, kita gunakan sisir, kemudian kita siapkan silet, nah seperti ini, kemudian kalau perlu kita gunakan cermin seadanya saja. Caranya cukup mudah dan praktis. Oke, kita rapikan dulu seperti ini rambut yang mau kita potong. Ah, mantap nih. Oke, caranya cukup sederhana, harus sebenarnya harus kita basahi dulu rambutnya. Kita siapkan apa ini, air putih saja nggak masalah. Ah, kemudian kita buat secukupnya seperti ini. Kemudian kita basahi rambut. Nah, agar agak basah sedikit, agar lebih mudah ya cara memotongannya. Oke, kemudian agar baju tidak kotor, kita siapkan kain atau alat sadarnya. Oke, seperti ini biar tidak kotor ya. Seperti ini aja. Oke, kemudian caranya cukup mudah, kita siapkan apa ini, silet, kemudian apa ini namanya, sisir. Kita ukur sesuai keinginan kita, jika ingin agak pendek jadi silet agak maju, jika ingin panjang silet agak ke belakang seperti ini. Caranya cukup sederhana, kita gunakan yang agak jarang saja seperti ini. Oke, seperti ini, kemudian kita sisirkan. Ini sudah langsung terpotong rambutnya. Ini hasilnya akan lebih keren, seperti model di sasak seperti itu.
dan praktis. Sudah cukup pendek nih, lumayan. Tinggal kita basahi lagi dengan sedikit air. Gimana hasilnya? Wis, mantep nih, tambah ganteng nih. Oke. Okay. Rapi. Wih, nih rambutnya yang kita potong nih, sangat banyak sekali. Oke, okay, teman-teman, sekian tips cara mudah dan praktis bagaimana cara potong rambut sendiri dengan kita gunakan gaya sendiri, sangat praktis dan hemat waktu. Oke, okay, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Siding Motor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mantap.